باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada tim yang khotibillah, semua ahli jatah kuasa dapat kita jalankan majlis ini. Cuma maaf, jadi kena ada takhisi saya ni. Itu sakit lutut. Lutut tadi tu dia panggil sila lama. InsyaAllah ta'ala malam ni cuba kita nak mengaji ataupun mengulang kaji ha hikmah faedah usia Isra Mikraj. Kerana ni kita dah dalam minggu pertama dalam bulan Rajab. Nah, sabah dengan kita ada bulan Rajab ni ada sejarah yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Isra Mikraj tu kita duk baca lama dah. Baca lama dah. Cuma nak ambil faedah daripada terjadinya Isra Mikraj ataupun usia pengajian pelajaran yang boleh kita seru daripada Isra Mikraj. Kerana Isra Mikraj ni berlaku bulan Rajab, lepas tu Tuhan sebut khah dalam Quran letak nama satu surah, Suratul Isra, Surah Isra. Hingga duduk pada ayat pertama dalam Surah Isra. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hamlahu linuryahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, ayat mula-mula daripada surah Al-Isra. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, abdihi mana hamba-Nya. Siapa hamba-Nya sendiri? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan minal masjidil haram, pada satu malam daripada Masjidil Haram. Kita kenal belakang Masjidil Haram ni duduk di Mekah, Mekah Al-Mukarramah. Ilal Masjidil Aqsa, hingga kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa duduk di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Jangan baca Baitul Muqaddis. Kali Baitul Al-Muqaddis nama Tuhan. Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Jangan Baitul Muqaddis lah. Baitul Muqaddis tu ataupun Baitul Maqdis tu alladhi barakna linuryahu min ayatina, yang kami berkati banyak berkat-berkat yang ada di keliling kelalai Baitul Maqdis tu. Linuriyahu min ayatina, tujuannya untuk kami nak memperlihatkan atau nak tengok napok dengan jelas terang tu kepada Nabi Muhammad. Min ayatina, akan sebahagian daripada tanda-tanda kuasaan kami, iaitu kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah ialah yang amat mendengar lagi pula amat melihat. Ini ayat Quran dalil kata berlaku Isra Mikraj tu sungguh. Lepas tu berlakunya dengan tubuh badan, dengan roh dan tubuh badan Nabi. Bukan dengan mimpi dok, bukan dengan roh saja. Ini tu hewari dalam ayat surah Al-Isra ni. Goyak orang yang bawa jalan Nabi tu pia Tuhan sendiri
Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah sendiri bawa jalan Nabi. Bukan Nabi sengelai minta jalan dah. Tuhan bawa Nabi buat pergi jalan. Jalan pula malam. Malam tu mula daripada lepas Isyak, Nabi duduk di Masjidil Haram, bawa paisa Jibril mari. Dah bawa-bawa, kita kena rekahlah, tak ada guna cara halusi dah. Bawa-bawa mari. Ha, sebelum pada Nabi nak naik bawa tu, Jibril bawa Nabi buat pembelahan, pembedahan. Belah dada Nabi, buat ubat jatuh, basuh dengan air zamzam, buh dengan hikmat. Hikmat tu ilmu. Kerana Nabi nak bawa pergi bukan jalan makan angin saja dak, nak bagi banyak pengalaman, biar ada pasukan, nak kelik bawa umat, nak kelik bibingkan umat manusia yang ada di Mekah dan di dunia sama sekali ini, kena bersih. Kena bersih, kena ada ilmu. Ulama kata Nabi Tuhan pilih sebagai rasul, sebagai contoh nak bawa orang nak jadi pemimpin, kena bersih diri. Sebab tu kena bersih hati dulu, kerana hati tu dalam jantung kita tu ada darah. Darah tu buat syaitan. Buat syaitan tu buat. Buh ilmu yang banyak. Sebenarnya nak pergi jumpa dengan Allah SWT. Ulama kata tiap-tiap orang, ulama lah, ulama. Okay. Ulama kata ambil pengajaran daripada Nabi belah perut ni, kerana Nabi belah perut ya ni. Bukan sekali, dua tiga kali. Tiga kali belah. Orang nak jadi pemimpin, dia kena bersih hati. Bersih hati. Tak boleh cuma hati, tak boleh jadi pemimpin. Yang kedua, kena mempunyai ilmu. Ilmu yang sebenar. Yang tepat ambil dia, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab itulah, kena belah dada. Lepas tu, waktu baik habu syaitan dah jatuh, basuh dengan air zamzam. Air zamzam ni, Nabi oyak khuh. So, makai kita ni obat yang paling besar kali. Air zamzam ni saya madu, susu, lepas tu ubat tu saudak. Ni yang Nabi saya. Lalu, baru bawa-bawa mari. Bawa ni, dalam hadis Nabi oyak kata, besar sikit daripada hema, halus sikit daripada kuda. Celah di antara kuda dengan hema. Yang tu ya goyang. Cuma, ya jalan ni peliknya, boleh lopak dia, sukma teman dia. Bawa naik bukit, nyepandok kaki pak dapet. Bawa turun bukit, nyepandok kaki belakang. Itu yang maksud, linu riahmu min ayatina. Tuhan nak tunjuk kuasa Tuhan. Dia tak ada goyang, tak sayang lah. Kepala muka retina lah. Itu Fort Negro. Fort Negro yang mari buat borok. Ada sayap muka retina. Tak ada biar dia pukul gambar. Mana tu lah, tak ada biar pukul gambar. Biar ada gambar borok cuma sayap buat tumpik. Kerana menjadi akidah. Dia salah. Bukan muka retina ni. Tak ada rayap muka retina. Tak retina jangok tak jangok. Lepas tu ada sayap tak sayap, ada rayap. Borok ni yang pernah dinaik oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dulu besok ambil mesin ni mari Mekah. Ulama kata borok ni boleh ambil tiba, kata amal islami, hijau Islam tu kena ada kenderaan. Kena ada kenderaan. Nak bahagia dunia kena ada kenderaan. Sebab Nabi kata as-sa'adatul mar'i fid dunya thalatha. Orang nak boleh bahagia duk tah dunia ni ada tiga. Satu, al-mar'atu salihah. Ada isteri zaujah yang salihah. Yang kedua, al-maskanul wasi'ah. Ada tempat kediaman yang lapang. Rumah boleh atur lah. Ni bilik anak, jantai anak, tino, tetamu. Ni ibu bapa boleh atur. Yang ketiga, al-markabus sari'ah. Kenderaan yang cepat. Selewat kira juga, kereta ni. Ni yang borok ambil daripada pengajaran, borok lah. Padahal Jibril boleh ambil, orang naik tas belakang dia, Jibril ada sayap.
Ah ha, boleh nak naik, ha Muhammad naik atas belakang dia. Ah ha, Baitul Maqdis. Boleh berlaku. Tapi dok hantar borok. Borok ni kena naik yang menjadi alat kepada khidmat Islam, amal Islam. Nabi kata al-markab sariah. Ah ha, kena nak pergi dakwah, nak pergi khidmat Islam, nak pergi sembahyang, nak pergi ngaji ke mana dengan kenderaan. Ah ha, patu pian ujian, pian panah boleh pergi berlaku, nak pergi orang-orang. Jangan kereta baru nak pergi ngaji tak ada, pergi sembahyang tak ada, tak ada faedah ada kereta baru. Nah. Kena alat untuk dakwah. Alat untuk nak sapa kita kepada akhirat. Nah, sepo umur 8, sepo tu. Nah. Umur 8 ni boleh atur ni anak yatim, asing anak yatim, anak tino. Ha, ni ambil ayah ni bila anak ni bila sama. Tak ada kena ngatik panjang lah nak tidur lagi anak. Ha? Ha, tidur. Tak tidur lagi ngatik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ha, orang tino kata tidur dah. La ilaha illallah. Tak ada kena kata betullah. Dah nak bilik anak suku yatim tu. Allah Allah sikit. Nabi ayah tu nak sengam. Ni doa kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anak tidur ni. Tak pergi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zawjah tak tidur dah. La ilaha illallah. No better. Kira juga umur tempat duduk. Kira. Nabi kata al-masukan al-wasi'ah. Awak umur tapi jangan umur besar. Siapa tak ada nak nyapu si cicok. Kenderaan adalah alat dakwah Islam. Ha, sahabat. Nabi suruh baca doa. Kita baca alhamdulillahillazi alhamdulillahillazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cerak dalam doa. Ha, gi. Ha. Sebab nak berhenti banyak sebab. Berhenti di pak beranak Nabi Musa Baitul Lahmi, berhenti Yathri tempat Nabi nak hijrah. Kerana berlaku Isra Mikraj ni setahun sebelum dapat Nabi hijrah. Pergi tengok tempat Nabi hijrah ni. Jibril bawa tengok ni. Kerana wang fan siap dah. Jibril Tuhan mari ajar Nabi ni. Ha, tak lama kerana orang kafir dia buat menyakiti Nabi, dia buat menyakiti orang-orang Islam. Lepas tu Mekah ni tak baik ianya, tak boleh nak bina negara Islam. Di Mekah nak bina negara Islam tak boleh. Kena hijrah. Hijrah mana? Hijrah Yathrib. Belum ada Nabi pergi di Madinah tu nama Yathrib. Ya, kita tengok bila-bila tempat nak hijrah. Karena negeri Madinah lah boleh buat negara Islam. Ayah manusia nak bayar. Tuhan nak bayar tadi Mekah ni tak baik ayah nak terima. Benar-benar tak saya terima. Hak orang mudah terima di Madinah. Nah, manusia kita patut tak? Kalau jadi topik ahli Mekah ke, baca Quran, baca hadis, tengok mukjizat 1001 mukjizat Nabi tak berimej, tu fangan Mekah. Ha, orang Madinah tu mudah. Ha, orang wakil royak. Musa bin Umair royak. Kata Nabi Muhammad telah bakit di Madinah. Muhammad sifatnya gini-gini bawa Islam gini, berimej habis di Madinah. Tu topik orang Madinah. Ha, kita jadi topik orang Madinah, jangan jadi topik orang Mekah. Ha, dengar hadis dah Quran dah. Ha, jelah dah terai dah tak saya terima tu jadi ahli Mekah. Tuhan goyak dalam ayat ni bi abdihi. Tuhan gelar kepada Nabi Muhammad dengan kelimah abdihi, hambanya. Tak ada kata bi Muhammadin dah. Asra bi abdihi, tak ada is asra bi Muhammad. Karena Muhammad ni Tuhan wak contoh tauladan eksifal Inggeris tuayang bebyang nak jadi hamba kepada Allah SWT. Tak tahu lagi Inggeris lagi siya lagi Nayu kita kita tahu. Nabi Muhammad ni sebagai contoh tauladan kedua uswah untuk nak jadi hamba kepada Allah. Dia nak jadi hamba kepada Allah tiru Nabi Muhammad. Cara makannya, cara tidurnya, cara gaulnya, cara bini, beranak, cucu, apa semua tu Muhammad abdihi. Itu kita ngaji dah nak. Sebab tak silap, ustaz pun ngajar 3 minggu dulu tentang wa'ibadur rahman. Wa'ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna. Itu sifat-sifat orang nak jadi hamba kepada Tuhan ar-Rahman. Mana Nabi bersifat dengan supa, dengan sifat wa'ibadur rahman tu. Kalau kita tak sih jadi hamba kepada manusia, tak sih hamba kepada syaitan, tak sih hamba kepada nafsu, kena jadi hamba kepada ibadur rahman, sifat dia ada khok dalam.
tujuwe apa Nabi kena tumpik Mekah ni, Masjid Mekah ni pergi Masjid Al-Aqsa. Nah, baru naik pada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit empat, dengan siapa seluruh muntahan. Karena nak muliakan Baitul Maqdis. Nak muliakan Baitul Maqdis. Tahu dah kata dalam Islam tiga lah, tashuddur rihal illa bi thalathati masajid. Tak harus kita melancung melawat ziarah mereka. Nabi kata ada tiga masjid. Masjidil Haram di Mekah. Wa masjidi hadha. Masjid ini itu bukan masjid Talak Maidah, masjid Madinah. Ya. Wa Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa, tiga ni. Masjid Mekah semaya dia sekali boleh 10,000. Sepuluh kita semaya 10,000 baru boleh. Ha? Sama dengan Mekah kali. Masjid Madinah 5,000. 5,000. Ha? Maya kipak kita 5,000 kali baru maya Masjid Madinah sekali. Masjid Aqsa ni maya sekali sana sama dengan 300 kali maya sini. 3,000 kali kelebihan. Allah. Nak muliakan Masjid Aqsa. Apa tu kita kena peduli? Dan ni masjid yang ketiga dari mana Masjid Aqsa. Ada di negeri Israel lah ni lah. Betul. Yang Tuhan nak tunjuk mukjizat. Mukjizat Nabi. Orang panggil ma'jizatun ardiyah. Mukjizat pada bahasa pada bumi. Kita tak ada heranlah. Orang dekat Mekah zaman tu, dekat Mekah pergi Baitul Maqdis naik unta hak derah tu, unta hak cepat. Muda tu kena sebulan 30 hari pergi, bulan 30 sebulan pula lah kelik, kena 2 bulan. 2 bulan baru pergi kelik. Nabi Muhammad ambil Baitul Mekah Faisal, pergi Baitul Maqdis, naik pada langit ketujuh tu, siapa Sidratul Muntaha, jumpa dengan Tuhan tu, mari Baitul Maqdis, mari siapa Mekah, tak subuh lagi. Tak apa subuh, tak apa satu malam, Faisal tu pergi klik, tak apa satu subuh. Kita tak nak kira mu'jizat Nabi. Perlulah, ya, bila kenderaan tenyeng alat besar, maka cepat. Kalau sampai dulu, kira kita pergi Mekah, naik pulau ini, kapal laut, kapal belayar tu boleh pergi Mekah. Klik boleh. Lepas ni kita naik batu bear di Bakok, Judah lah penjah. Penjah kan? Ada apa? Bila alat kenderaan tu yang nyai yang suam, kan dia? Batu borok ni, dia. Ada apa? Tu yang mari sendiri. Dah. Semua ni daripada apa yang berlakunya Isra' Mi'raj kerana jalan malam, tu orang panggil Isra'. Daripada Baitul Maqdis naik kepada Siratul Muntaha tu orang panggil Mi'raj, naik cara pertama. Lepas tu Nabi pergi sultan ya. Pergi Baitul Maqdis ni Nabi bawa tambah borok ya tambah. Digelar pintu Baitul Maqdis tu tambah. Lepas tu Nabi ajar kita kena usaha ikhtiar. Sedangkan borok tu Tuhan hatakah dah untuk naik lah. Nabi naik. Apa tambah lagi? Ini Nabi kata, "Aqilha wa tawakkal 'ala Allah." Mutamak lutamu baru terah diri. Islam so ikhtiar usaha baru tawakal kepada Allah. Usaha tamak tu apa usaha? Naik betul kita tak main. Tawakkal 'ala Allah belah sakoci tak situ. Mari tengok tak ada pula lagi dah. Karena tak ada tawak, tak ada aqilha. Kena koci dulu, koci ikhtiar siap-siap dah baru tawakkal 'ala Allah. Semua ini Tuhan royak dia sendiri dah dalam Al-Quran kata linuriyahu min ayatin apa barakna haula. Di keliling Baitul Maqdis ni tanah yang cukup berkat. Subuh berkat. Kita, kalau kita dengar sejarah Suria. Ya Palestin itu dulu Syam. Maaf. Baitul Maqdis itu dulu nama atas nama Syam. Nah, termasuk Suria, Palestin, Lebanon, Israel dan sendiri itu. Apa Jordan itu masuk dalam Syam belakang. Yang berkat kalau kita ngaji dalam keliling kelalai tanah Syam tu hok subuh sekali zaitun, hok zaitun. Zaitun hok khosiyah suar. Bawa rambut, Nabi kata pakai rambut-rambut tak umbe, pakai banyak curah mata. Apa tu
apa jadi boleh jadi khasiat banyaklah. Zaitun ni pokok ya, ya kalau di Suria, kalau di Jordan, ya tanam sebagai sepunga rokok ni ya kita sini. Umur ya 70 tahun. 70 tahun. Nah, boleh hidup. Tanah suku. Jelahnya kata berlakunya Isra' dan Mi'raj ni Tuhan nak tunjuk kuasa Tuhan. Habis. Bila Tuhan itu maha kuasa dengan memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa hingga terus naik pada langit 2, 3, 7 lapis langit naik pada Sidratul Muntaha itu dengan tunjuk kuasa Tuhan. Tak ada yang bila tunjuk kuasa Tuhan itu lihat di belakang Tuhan yang maha kuasa. Lepas itu kebesaran Tuhan kepada hamba-Nya semua. Sebab itulah ham berlaku Isra' dan Mi'raj ni bahawa Nabi klik mari Mekah di pagi-pagi. Ya Abu Jahal tu dia nanti nak cari jumpa Nabi Muhammad ya. Abu Jahal yang lalu ke rumah Nabi dia tengok peluang nak cari apa tempat boleh boleh jatuhkan Nabi Muhammad, boleh cekal lah, kita kata boleh cekal muka Nabi Muhammad. Katanya, ya Muhammad, ada gapo hari ni? Biasa menunggu banyak. Akhirat, halai kubur, hamna-ra'in, hatuhai, hari kiamat, apa. Tak ada kan benda-benda pelik hamna raya hari ni? Nabi Muhammad tak bahkan pada, bahkan ada benda raya. Gapo coba banyak. Nabi kata, semalai aku pergi Baitul Maqdis, malai. Semalai aku pergi Baitul Maqdis. Abu Jahal kata, tak marah nak pun ada Mekah ni. Pagi hari dah ada Mekah, kita betul makan deh, Mama. Iya, kita betul makan deh. Kalau, kalau, kalau. Kalau jahit koyak, kalau, kalau, kalau. Kalau nanti aku nak telur koyak orang Mekah ni semua. Mari dengar, mau nak koyak kamu, mau koyak selain. Tapi kalau dia benar ni yang koyak. Pagi ni boleh cekal semua lah. Dia Abu Jahal, ya kerja betul. Abu Jahal tak ada kerja lain. Tak ada cari benda-benda, tak cari benda, bisu, fang. Pagu orang yang nak gudi orang yang nak khabar itu. Muhammad tak ada apa. Ya orang Mekah ni kalau Muhammad ada tak hari. Abu Jahal ada. Abu Jahal tahu, pagi ni pagi tahu. Oi, jumpa dapat Muhammad, dapat rumah Muhammad. Muhammad nak ayak nak oleh-oleh. Tak akan kita dengar. Dia tahu dah, semua orang Mekah tak boleh jaya. Orang nak pergi semula, pergi semula kelek. Ya petai kemarin dia Mekah, pagi hari dia Mekah pergi Baitul Maqdis. Dia nak jaya. Mikir capuk otak-otak pecah kepala tak percaya. Tapi Abu Jahal panggil ni nak ayat tu. Nabi Muhammad memperalakan Abu Jahal untuk padah orang lagi. Kalau Muhammad nak padah tak lagi. Banyak Muhammad majnun Muhammad, sahirun Muhammad, syairun Muhammad, sabiah Muhammad, dia tahu belaka dah. Tak apa, panggil, panggil. Semua pakai lagi. Itu Abu Jahal. Itu Muhammad, ha, seleke, oyaknya orang pakai ada belakang orang ni. Wogeh-wogeh mung lah. Di kota tu, ada dah. Sapa kepada Abu Bakar. Eh, Abu Bakar. Abu Bakar tak ada lagi menjelis tu. Sudah Nabi oyak kata, Muhammad, saya rapatmu ni, sahabat rapatmu. Ya oyak Baitul Maqdis, ya gi Baitul Maqdis malam. Tak marah, ngorek dah ada lagi, Mekah. Subuh dah ada Mekah, ya oyak Baitul Maqdis. Buat kata kan? Buat kata kalau lah benarnya cakap pe daripada lidah Muhammad lagu ni dah caya benar sungguh sungguh tak bisa bahang Muhammad ya royak royak sungguh ni Abu Bakar. Sebab tu digelarkan as-siddiq tu kita orang Islam kena jadi as-siddiqin. Apa yang diroyak oleh Nabi terima tak terima oleh akak kena caya walau mata tak boleh tengok, telinga tak boleh dengar, hati tak boleh anak rasa, tapi kena terima apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu itulah mula bertanya. Muhammad kalau pergi Baitul Maqdis sungguh dia panggil orang yang biasa-biasa alih-alih yang biasa acak pergi Baitul Maqdis lah. Tanya Muhammad, Baitul Maqdis betul upah guna untuk Baitul Maqdis bina ayah pitu soal lagu mana, duduk sebelah mana, tangga balik mana,
Pitu nate lagu mano, tiye lagu mano. Nabi dapat pergi mana? Yang kedua pula pergi sultan ya. Pergi semaya sunat dalam Baitul Maqdis. Setelah beriman dengan roh ambia-ambia, pada tu naik ke langit. Bila sore tanya hak yang biasa, yang alim, yang ada cerak Baitul Maqdis tu lagu mana, tanya Muhammad. So, mula tanya bentuk bentuk Baitul Maqdis lagu mana, Nabi goyak. Pitu lagu mana, tangga lagu mana, semua hadap ke mana, kapal semua koyak kena pergi. Kena pergi. Tak ada silap sahabat. Ulama kata, ada tu yang buka hijab. Nabi boleh tengok teruk kalau buka hijab boleh tengok Baitul Maqdis. Atas tengahnya, Jibril yang ambil. Bina air Baitul Maqdis tu, kita tak pernah. Tak repa lagi beritahu orang Islam ni. Lalu itulah, orang Islam yang beriman bila royak Nabi royak ha Baitul Maqdis ni kena 100% lalu tu zadatum iman mereka tambah iman. Orang kafir zadatum kufra tambah kufur. Orang kafir tambah kufur. Orang Islam bertambah iman. Itu beza di antara Islam dengan kafir. Bila Nabi royak suatu benda yang berhubung dengan perkara yang orang panggil ghaibiyat, benda ghaib atau benda sam'iyat, benda yang kita dengar daripada Nabi saja. Benda ghaib, sepengalai kubur, daripada masa, di akhirat ada surga neraka, itu benda ghaibiyat. Kita kena beriman. Ya. Yang peliknya orang kafir ni, musyrikin, Nabi ghaibiyat, cerah jilah, kena habis dah orang pasal. Dia kata Muhammadun sahirun, Muhammad ni pandai sihir sungguh. Ya Islam ni dengar Nabi Muhammad sami'na wa ata'na, dengar cahaya beriman patut taat pada Nabi. Tapi orang kafir sami'na wa ata'na, dia dengar apa perintah daripada Nabi suruh Nabi, dia tak cahaya terima. Dia kata Muhammadun sahirun, Muhammad ni bijak sungguh sihir. Kena punya royak dia. Dia tak ada gini royak kena. Itu sifat. Orang yang tidak beriman. Nak royak kata Isra Mikraj ni ada hubungi alam dunia dengan alam langit. Nabi tu tadinya ada hubungi alam dunia dengan alam langit. Lepas tu, pernah wakil manusia di dunia naik pergi ke langit. Naik pergi ke langit. Wakil manusia Nabi Muhammad. Okay. Naik pergi ke langit. Waktu, nak royak tak ada hubungi alam jasad dengan alam roh, alam dunia dengan alam akhirat. Celak, kena ada hubungi. Kita dekat dunia, kena ada alam akhirat. Satu Nabi ni bawa ke jalan ni lebih banyak ilmu lah. Kalau Jibril main royak saja supaya maye nak ambil Nabi pergi jumpa dengan Allah, maye puasa. Jibril main royak Nabi ya, wajib puasa tahun yang kedua hijrah, haji, zakat pada Jibril royak semaya dok. Perintah daripada Allah, Jibril suruh ambil Muhammad naik jumpa dengan Tuhan. Nak wajib semaya. Nak ayat tak istimewanya semaya, besarnya semaya, dan pula bahayanya orang tak semaya. Nabi tengok habis malam itu. Daripada apa yang berlaku orang tinggal benda wajib, orang buat kerja perkara yang wajib, tunaikan taat pada Allah SWT, kelebih-kelebih. Nabi boleh tengok dengan mata kepala yang sendiri. Naik langit pertama, kedua, ketiga jumpa dengan para Nabi-Nabi, Anbiya, Salihin. Tengok, pergi jumpa dengan Sidratul Muntaha. Naik. Ingatlah, merah ni naik. Ya peliknya naik, merah naik. Siapa tanggung tu, 3, 4, 5, 6, 7. Buat siapa si Roma Tahan tu? Tu yang tak ada di mana-mana. Tu yang tak ada di atas bawah. Bawah tak ada atas bawah. Kau mulai merah, tu yang naik.
Kau malah meraknya cahaya malah Tuhan daripada sirat daripada Baitul Maqdis lantar mahuwa 3, 4, 5, 6, 7. Baca malah Al-Rahman Al-Ashistawa Tuhan di atas arah. Atas arah. Buat tu Isra merak tak Tuhan tak ada atas, tak ada bawah. Tak saya ada takhisi. Tak saya ada ngajar takhisi. Tak, tak, tak saya tak ada takhisi ni. Ada takhisi. Bawah pun tak ada atas. Tak saya pun kan? Tak tinggal ya. Tuhai wa ya Allah Rahman ala asyistawa. Tuhai di atas arah. Naik Isra merah naik ke langit. Duk di atas arah. Jumpa ngasih itu muntah. Baca molek merah. Buat huwa merah dok. Tuhai tak ada atas. Ada bawah. Ha? Tak apalah tu. Hilah di antara. Salah nak kalah. Oh, ya tu saya mu, kata tu saya tak ada apa-apa. Pada mana? Dok belakang, dok belakang. Semaya ni, coba buat tu. Tu saya sujud rokok, sujud dengan Allah. Tu saya sujud pakai pala. Betul? Mudah-mudah kita tanya itu. Saya panggil waktu ni, panggil waktu. Mari cuba dengan tu saya ni, panggil waktu. Tu saya tak, aku tak ada juga lah. Nak fardu kepada engkau dan umatmu 50 semaya. Nak fardu 50 semaya. 50 semaya. Alhamdulillah 50 semaya. Kan umat-umat lain sikit kan. Lepas 3-4 semaya kan. Nak umat Muhammad 50 semaya tu kan. Lalu Nabi pun. Belum ada tu banyak. Nabi tengok. Atolatu fil jannah. Aktharu ahluha al-fukara. Atolatu fil nar. Aku suruh ahluha an-nisa. Aku di bawah supaya melihat di dalam syurga. Syurga ada dah lah ni. Syurga dengan aku ada dah. Nabi kata aku di bawah supaya memperlihatkan di dalam syurga. Nabi dah perhati ahli-ahli syurga ada dah. Ahli syurga-syurga. Orang yang paling ramah jumlah bilang yang besar dalam syurga tu. Al-fuqara. Orang fakir-fakir. Kita lah. Amal pakai kaya seekor buaya ya. Tak ada banyak amal. Ha? Nabi koyak gitu. No, ada sejak ngaji tak ada kaya hari ni. Kaya doh, doh dan enam. Apa sekaya ngaji ni? Al-fukara orang fakir. Yang masuk suka ngama. Ada kaya pada kita ngama. Ha, tengok main jemaah apa orang kaya. Ngaji apa orang kaya. Sedekah apa orang kaya. Hak belah kalinya aku tengok dalam ngaka pula orang paling ramah dan jumlah besar dalam ngaka an-nisa orang tina. Tina. Tina dah ngaji dah. Dah. Nah. Ha ngaji seramera ni. Nabi tengok ni, bukan Jibril mai bawa ni Nabi buat tolak tu aku tengok dengan mata kepala aku sendiri, tengok bila ahli ngaka yang ada kah Nabi kita tengok tu aktsaru ahluha. Hak paling lama yang masuk ngaku an-nisa orang tino, orang perempuan, wanita. Sebenarnya orang tino bukan zaman kita, zaman Nabi biasa kan, orang tino lama masuk ngaku.